Main organ aja satu. Main piano aja satu. Satu main piano. Hah? Hah? Lagu One For You, One For Me. Betapa hati itu bisa ya? Ya. Saya mau tiup saksofon sebagai janji saya sama Tuhan, sebab seharusnya 2 tahun yang lalu saya sudah almarhum, tetapi Tuhan masih kasih panjang umur. Dokter bilang begini, Pak, seharusnya kemarin Bapak sudah mati. Jadi saya bingung, dokter bilang kemarin saya seharusnya sudah mati. Tapi ya Tuhan, pasti katanya ada yang lewat ya, pasti ada yang lewat ya. Dan saya tahu yang lewat itu Roh Kudus. Betapa hatiku berterima kasih. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-8. Saudara harus Yohanes
Sifat 8, karena saya tidak akan teriak-teriak khotbahnya. Ayat yang ke 43 bunyinya demikian. Saudara yang sudah dapat bilang amin atau haleluya. Biasakan bawa Alkitab, karena kalau kita ke gereja tidak bawa Alkitab sama seperti sekolah tidak bawa buku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Why do you not understand my speech? Perkataan-perkataan Tuhan. Banyak orang Kristen senang kebaktian, senang mendengar firman Allah, tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahasanya. Kenapa, saudara? Karena semua dimengerti oleh karena bahasa, ya. Jadi lagu saya tadi sudah diciptakan dari tahun 89, tapi saya masih dengar sampai saat ini yang nyanyinya salah terus. Tapi memang di Indonesia saja salah, apalagi di Australia. Kesalahan yang paling umum adalah yang terakhir. Berkatnya melimpah. Aslinya ini Elsa. Karena mulainya sama. Elsa dai. Itu gak gabung terus. Elsa dai. Dia besar, dia besar. Elsa dai mulia. Elsa dai, Elsa dai. Dalam hukum bikin nyanyian itu gak boleh dirubah. Berkatnya berlimpah. Elsa. Kesalahan itu harap diperbaiki karena sudah ketemu sang pencipta. Kesalahan berikutnya itu waktu sudah berkata El Shaddai, itu sudah nyanyi El Shaddai. El Shaddai itu tidak ada artinya. El Shaddai itu yang ada artinya, ya. Jadi sudah enggak usah kecil hati karena salah. Sebab di Jawa Tengah paling banyak salah. Mereka bilang Elsa Day. Saya bilang Elsa Day itu tidak ada artinya, Pak. Jadi yang betul apa? Elsa Day. Oh iya baik, Elsa Day. Sampai sekarang Elsa Day terus, ya. Tapi mungkin Tuhan sanggup, sangat mengerti dengan bahasa itu. Walaupun saudara salah mengatakannya, tapi Tuhan sangat mengerti dengan kesalahan itu, ya. Sama dengan di Manado ada yang bernyanyi lagu bilurnya, bilurnya boleh kasih kecil sedikit, tapi dinyanyikan bulirnya, bulirnya. Nah, ini pendeta, ini kejadian betul. Dia bilang, semua yang sakit maju, yang sakit bulirnya sungguh heran. Istrinya sudah dari belakang, papi salah, papi. Papi salah, shhh, bulirnya, bulirnya, membawa ke. Dan heran saudara, didoakanlah orang-orang sakit itu. Banyak yang sembuh oleh bulir Yesus. Walaupun sebetulnya bilur Yesus, ya, jadi. Tetapi bahasa ini penting, saudara, bahasa. Kita sering nyanyi, ajarilah kami bahasa cintamu. Jadi ada bahasa. Dan semua orang dikenal dari bahasanya, ya. Ada di sini orang Batak? Atau penulis? Hah? Ada? Nggak ada, ya? Ada? Oh, enggak. Oh, apanya aja? Ini saya kira saya, jadi kalau saya nyanyi bahasa Batak, saudara tidak akan ngerti, ya. Saudara tahu lagu bangun tidur ku terus mandi, kan? Jadi ada bahasa Bataknya, bangun tidur si terus mandi, si tukang mengusap gigi, pasar ibu menolong ibu, masih kena pitu puluh. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, ya, because you are not able to listen, memperhatikan dengan baik
to my word. Ya, firman itu yang terpenting. Dia lebih tinggi dari namanya. Firman itu menurut Mazmur lebih tinggi dari namanya. Di manakah firman Tuhan itu saudara simpan? Sebab Kejadian 1 ayat 1, pada awal pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada awal pertama bahasa aslinya Allah. Pada awal pertama Allah, pada awal pertama Elohim. Segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan. Segala sesuatu harus diawali oleh Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada awal pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Kalau tidak ada dia, tidak ada satu pun yang sudah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh yang pertama itu, oleh firman itu, oleh sang Allah itu. Maka sebabnya, taruhlah firman setinggi-tingginya dalam hidup saudara. Awali hidup, awali rencana, awali segala rencana pemikiran dengan firman. Sebab firman adalah yang utama, yang pertama, yang awal, pada mulanya firman itu yang pertama. Dan kalau gereja ini dibangun di atas landasan firman, saudara-saudara, di atas landasan firman, tidak ada satu genderuwo, kuntilanak, apapun juga yang bisa menutupi, menggagalkan gereja ini. Gereja ini pasti berkembang. Amin. Ya, karena awalnya sudah baik. Apa yang awalnya baik, pasti akhirnya baik. Ya, jadi dikatakan oleh Yesus, kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Di Cimahi itu ada tentara, markas tentara. Komandannya orang Batak. Tentaranya orang Sunda. Banyakan orang Sunda. Memang baru pindah itu komandan itu. Jadi setelah semua siap gerak dan sebagainya, berteriaklah komandan itu, letakkan senjata, gerak. Letakkan itu maksudnya diletakkan, tapi bahasa Sunda letakkan itu jilat. Jadi tentara ini menjilati itu senjata, jadi marah. Karena soal bahasa. Mari kita akan mengerti bahwa Yesus selalu bicara dengan bahasa rohani, tetapi orang yang mendengarnya menterjemahkan dengan jasmani. Pertama, dia berkata kepada perempuan Samaria, lalu engkau minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Dari mana kamu dapat air itu? Kamu tidak punya timba, kata perempuan itu. Jadi pikirannya harus ditimba air yang hidup itu. Padahal dia sedang bicara tentang air yang rohani. Datang seorang profesor doktor teologi, ya, yang namanya Nikodemus, malam-malam, apakah yang wajib aku perbuat untuk mendapat hidup yang kekal, guru dan sebagainya. Yesus bilang seorang harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan surga. Dia bicara yang rohani. Tetapi Nikodemus bilang, mana bisa, saya sudah tua, jadi ciut lagi, jadi kecil lagi, jadi bayi lagi, lalu masuk ke dalam kandungan ibu. Dia tidak mengerti bahasa Yesus. Dia menterjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Maka saya agak kurang suka dengan Alkitab bahasa sehari-hari. Mesti dengan bahasa yang asli, bahasa firman. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita seringkali bilang kalau Tuhan memberkati kita tuh, bilangnya tuh materi, duit. Padahal Tuhan memberkati kita dengan berkat yang kita tidak bisa katakan. Kita terus berkat yang berlimpah. Apa? Tuh, duit, pekerjaan, tiga shift. Wah, wow, duit melimpah-limpah, gue bisa beli rumah. Bukan itu, walaupun itu termasuk. Tapi bukan itu maksudnya. Secara rohani, saudara akan mendapat kelimpahan.
Sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya domba itu beroleh hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Bahasa Yunani-nya peruso. Ya, dan dalam kualitas itu more than super, lebih dari super, tapi dalam quantity, dalam... One for you, one for me. Betapa hati itu bisa ya. Saya mau tiup saksofon sebagai janji saya sama Tuhan. Sebab seharusnya 2 tahun yang lalu saya sudah almarhum, tetapi Tuhan masih kasih panjang umur. Dokter bilang begini, Pak, seharusnya kemarin Bapak sudah mati. Jadi saya bingung, dokter bilang kemarin saya seharusnya sudah mati. Tetapi ya Tuhan, pasti katanya ada yang lewat, ya, pasti ada yang lewat, ya. Dan saya tahu yang lewat itu Roh Kudus. Betapa hatiku berterima kasih. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-8.
Saudara harus Yohanes pasal 8, karena saya tidak akan teriak-teriak banyak. Ayat yang ke 43 bunyinya demikian. Saudara yang sudah dapat bilang amin atau haleluya, biasakan bawa Alkitab, karena kalau kita ke gereja tidak bawa Alkitab sama seperti sekolah tidak bawa buku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Why do you not understand my speech? Perkataan-perkataan Tuhan. Banyak orang Kristen senang kebaktian, senang mendengar firman Allah, tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahasanya. Kenapa, saudara? Karena semua dimengerti oleh karena bahasa, ya. Jadi lagu saya tadi sudah diciptakan dari tahun 89, tapi saya masih dengar sampai saat ini yang nyanyinya salah terus. Tapi memang di Indonesia saja salah, apalagi di Australia. Kesalahan yang paling umum adalah yang terakhir. Berkatnya melimpah. Aslinya nih, Elsa. Karena mulainya sama, Elsa dai. Itu gak gabung terus, Elsa dai. Dia besar, Elsa dai mulia. Elsa dai, Elsa dai. Dalam hukum bikin nyanyian itu gak boleh dirubah. Berkatnya melimpah, Elsa. Kesalahan itu harap diperbaiki karena sudah ketemu Sang Pencipta. Kesalahan berikutnya itu waktu saudara berkata El Shaddai, itu saudara nyanyi El Shaddai. El Shaddai itu tidak ada artinya. El Shaddai itu yang ada artinya, ya. Jadi saudara nggak usah kecil hati karena salah. Sebab di Jawa Tengah paling banyak salah. Mereka bilang Elsa Day. Saya bilang Elsa Day itu tidak ada artinya, Pak. Jadi yang betul apa? Elsa Day. Oh iya, baik, Elsa Day. Sampai sekarang Elsa Day terus, ya. Tapi mungkin Tuhan sanggup, sangat mengerti dengan bahasa itu, walaupun saudara salah mengatakannya, tapi Tuhan sangat mengerti dengan kesalahan itu, ya. Sama dengan di Manado, ada yang bernyanyi lagu bilurnya, bilurnya, boleh kasih kecil sedikit, tapi dinyanyikan bulirnya, bulirnya. Ini pendeta, ini kejadian betul. Dia bilang, semua yang sakit maju, yang sakit bulirnya sungguh. Istrinya sudah dari belakang, papi salah, papi. Papi salah, bulirnya, bulirnya membawa ke sembuh. Dan heran saudara, didoakanlah orang-orang sakit itu banyak yang sembuh oleh bulir Yesus. Walaupun sebetulnya bilur Yesus, ya, jadi. Tetapi bahasa ini penting, saudara, bahasa. Sekarang kita sering nyanyi, ajarilah kami bahasa cintamu. Jadi ada bahasa, dan semua orang dikenal dari bahasanya, ya. Ada di sini orang Batak? Tidak peduli, ada? Tidak ada, ya? Ada? Oh, enggak. Oh, enggak. Sudah begini, saya kira. Saya. Jadi kalau saya nyanyi bahasa Batak, saudara tidak akan ngerti, ya. Saudara tahu lagu Bangun Tidur Ku Terus Mandi, kan? Jadi ada bahasa Bataknya. Bangun tidur si terus mandi, si tukang mengusok gigi, pasar ibu menolong ibu, masih karena pitu puluh. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku.
Because you are not able to listen, memperhatikan dengan baik to my word. Ya, firman itu yang terpenting. Dia lebih tinggi dari namanya. Firman itu menurut Mazmur lebih tinggi dari namanya. Di manakah firman Tuhan itu saudara simpan? Sebab Kejadian 1 ayat 1, pada awal pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada awal pertama bahasa aslinya Allah. Pada awal pertama Allah, pada awal pertama Elohim. Segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan. Segala sesuatu harus diawali oleh Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada awal pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Kalau tidak ada dia, tidak ada satupun yang sudah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh yang pertama itu, oleh firman itu, oleh sang Allah itu. Maka sebabnya, taruhlah firman setinggi-tingginya dalam hidup saudara. Awali hidup, awali rencana, awali segala rencana pemikiran dengan firman. Sebab firman adalah yang utama, yang pertama. Yang awal, pada mulanya, firman itu yang pertama. Dan kalau gereja ini dibangun di atas landasan firman, saudara-saudara, di atas landasan firman, tidak ada satu genderuwo, kuntilanak, apapun juga yang bisa menutupi, menggagalkan. Gereja ini pasti berkembang. Amin. Ya, karena awalnya sudah baik. Apa yang awalnya baik, pasti akhirnya baik. Ya, jadi dikatakan oleh Yesus, kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Di Cimahi itu ada tentara, markas tentara. Komandannya orang Batak. Tentaranya orang Sunda. Banyak kan orang Sunda. Emang baru pindah itu komandan itu. Jadi setelah semua siap gerak dan sebagainya, berteriaklah komandan itu, letakkan senjata, gerak. Letakkan itu maksudnya diletakkan, tapi bahasa Sunda letakkan itu jilat. Jadi tentara ini menjilati itu senjata, jadi marah. Karena soal bahasa. Mari kita akan mengerti bahwa Yesus selalu bicara dengan bahasa rohani, tetapi orang yang mendengarnya menterjemahkan dengan jasmani. Pertama, dia berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Dari mana kamu dapat air itu? Kamu tidak punya timba, kata perempuan itu. Jadi pikirannya harus ditimba air yang hidup itu. Padahal dia sedang bicara tentang air yang rohani. Datang seorang profesor doktor teologi, ya, yang namanya Nikodemus, malam-malam, apakah yang wajib aku perbuat untuk mendapat hidup yang kekal, guru dan sebagainya. Yesus bilang seorang harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan surga. Dia bicara yang rohani. Tetapi Nikodemus bilang, mana bisa, saya udah tua, jadi ciut lagi, jadi kecil lagi, jadi bayi lagi, lalu masuk ke dalam kandungan ibu. Dia tidak mengerti bahasa Yesus. Dia menerjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Maka saya agak kurang suka dengan Alkitab bahasa sehari-hari. Mesti dengan bahasa yang asli, bahasa firman. Ya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Kenapa kita sering kali bilang kalau Tuhan memberkati kita tuh, bilangnya tuh materi, duit. Padahal Tuhan memberkati kita dengan berkat yang kita tidak bisa katakan. Kita terus berkat yang berlimpah. Apa? Tuh, duit, pekerjaan, tiga shift. Wah, wow, duit melimpah-limpah, gue bisa beli rumah. Bukan itu, walaupun itu termasuk. Tapi bukan itu maksudnya. Secara rohani, saudara akan mendapat kelimpahan.
Sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya domba itu beroleh hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Bahasa Yunani-nya peruso. Ya, dan dalam kualitas itu more than super, lebih dari super, tapi dalam quantity, dalam berkat yang berlimpah. Apa? Tuh, duit, pekerjaan, tiga shift. Wah, wow, duit melimpah-limpah, gue bisa beli rumah. Bukan itu, walaupun itu termasuk. Tapi bukan itu maksudnya. Secara rohani, saudara akan mendapat kelimpahan. Sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya domba itu beroleh hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Bahasa Yunani-nya peruso. Ya, dan dalam kualitas itu more than super, lebih dari super, tapi dalam quantity, dalam tak terhitung. Maka jangan hitungan kepada yang tak terhitung itu. Saya enggak hitungan, sudah. Kalau sudah bicara pekerjaan Tuhan, saya enggak hitungan. Siapa? Tuhan juga tidak hitungan. Tidak hitungan Tuhan itu. Ini bahasanya Tuhan. Jangan hitungan. Jangan hitungan. Apa sih itu kalau orang dari Indonesia bilang, kalau jangan hitungan tuh. Jangan hitungan ya. Ya jangan suka ngitung-ngitungnya. Bagaimana ya ini gue bergaji mah. Gue enggak perpuluhan dulu. Gak hitungan. Udah. Yesus tuh orang Yahudi. Mau berhitungan sama orang Yahudi, cilaka saudara. Yesus dalam Yohanes 4, keselamatan datang dari orang Yahudi. Ya ada dua bangsa di dunia yang paling pintar cari uang, Yahudi sama orang Tionghoa. Maka orang Tionghoa kebanyakan sipit. Karena kurang tidur. Pagi, pas sore, duit terus, duit terus. Ya. Saudara gak boleh marah karena ibu saya juga orang Yahudi, orang Tionghoa, istri saya orang Cina. Ya. Jangan hitungan. Lihat baju, saudara senang baju itu, beli. Beli, ada uangnya beli. Ya sayang uang. Itu pada dia udah kayak di Brisbane itu, banjir. Ayo, hitungan dah. Jangan hitungan sama Tuhan. Ya, saya yakin loh gereja ini jadi besar loh. Amin. Kalau saya bilang gereja bukan bangunan ya. Amin. Orang yang percayanya, orang beribadahnya jadi besar. Amin. Nah ini bahasa Tuhan itu dalam dua hal, berkasih dan iman. Ya, kasih dan iman. Dia bicara banyak tentang kasih, sudah tahu. Tapi bicara tentang iman, ada di manakah imanmu? Ya. Mengapa imanmu kecil? Kenapa kamu tidak punya iman? Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Aku belum pernah melihat iman sebesar ini, walaupun di antara orang Yahudi sekalipun. Haleluya. Terlalu berat apa terlalu enteng? Kalau terlalu berat saya entengin, kalau terlalu enteng saya beratin. Ya, haleluya. Terusin apa jangan? Terus. Saudara senang dengar firman Allah apa enggak? Ya. Senang. Senang dengar aja atau senang mendengar apa melakukan? Nah, jangan hitungan ya. Mulai hari ini jangan hitungan dengan Tuhan. Hitungan waktu, jangan hitungan. Udah waktunya kebaktian. Ya, udah doa. Udah puasa dah. Ya, diumumin 21 hari, kita bikin 42 hari. Ya jangan hitungan. Ya. Jangan puasa, diliatin jam terus. Udah jam 4, jam 5, udah 2 jam lagi. Udah buka pisang, jam 5, udah buka terus. Jangan, itu hitungan namanya. Jangan hitungan. Haleluya. Satu kali anak terhilang pulang dari mana dia pulang? Dari kejatuhannya, saudara. Dia makan ampas makanan babi pun tidak bisa. Coba, anak raja, anak kaisar, anak orang kaya, anak cukong,
waduh sekarang ada belangsak melarat bersama dengan babi. Kalau makan daging babi boleh, ini makan bersama babi. Pokoknya tidak, zaman kelaparan kasih makan orang sama kasih makan babi, lebih untung kasih makan babi. Jadi orang itu tidak kasih makan dia, lebih baik makan babinya. Ya, di Tangerang tuh ada satu jemaat saya itu kan jual beli babi. Dia beli babi, saudara, dia jual babi. Waktu ditimbang tuh babi, mau bicara, dia buang kotoran. Ya, dia bilang, wah katanya rugi 1 kilo. Jangan lagi ditimbang, itu buang kotoran. Dia bilang, rugi kan. Ya, itu soal babi. Kalau domba, gembala domba, masih ada lagunya. Aku ini sapi, si gembala sapi. Kalau babi, aku ini si gembala. Nggak ada lagunya. Belangsak, saudara, dia tidak bisa makan. Dia ingat betapa banyaknya orang upahan bapakku yang makanannya berlimpah-limpah. Sedangkan aku di sini kurus kering kurang daging kayak kucing, itu kata lagunya Gama Kromong dari Semarang. Jadi saudara-saudaraku, lalu aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan bicara, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Buat saudara, dia sudah bertobat belum? Waktu dia ngomong begitu buat saudara, dia udah bertobat belum? Sudah. Ada dua macam pertobatan. Yang pertama pertobatan di pikiran. Aduh, aku sudah salah. Itu pertobatan di pikiran. Aku akan kembali, itu pertobatan di pikiran. Waktu ayat berikutnya, maka bangkitlah ia. Nah, ini bertobat dalam tindakan. Lalu kembali kepada bapaknya. Nah, ini tapi bahasanya masih bahasanya tidak bahasa Tuhan, bukan bahasa bapa, bahasa belangsak. Dia datang sama bapaknya. Bapa dari jauh lihat, dia lari, dia peluk, dia cium anaknya ini yang kotor, yang bau busuk, saudara-saudara. Lalu dia mulai mengaku dosa. Dia mulai menceritakan segala permasalahannya. Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan saja aku jongos Bapa, tukang parkir, penjaga pintu. Sudah cukup, pokoknya asal cuancia. Pokoknya jadikan saya adalah. Itu bukan bahasa Bapa. Sebab anak tidak ada bekas. Bapaknya tidak bilang, tahu rasa, ya kamu, kamu baru rasa sekarang, belangsak ya kamu. Enggak. Bapaknya bilang sama hambanya, bawa jubah yang, saudara, nggak suka baca Alkitab ya, bawa jubah yang the best tuh, itu bahasanya Tuhan, menutupi ketelanjangan dari anaknya. Tuh bahasanya Tuhan tuh, mengampuni, menutupi, ngelihat salah orang. Ambil kasut, pasang pada kakinya. Hamba gak bisa, gak boleh pakai kasut. Sekarang dia jadi anak lagi, pakai kasut. Ambil cincin, pasang pada jarinya. Waktu saya pakai cincin pertama kali, saudara, 25 tahun lalu, pendeta gereja kami, atasan kami majelis pusat, bro, pakai cincin. Kenapa? Bukankah nggak boleh sama Tuhan pakai cincin begitu? Baca dong anak terhilang. Oh, ini gimana sih? Itu anak terhilang dikasih cincin. Oh iya juga ya. Iya. Bulan depan ketemu lagi, dia udah pakai cincin juga. Nah begitu. Lama-lama dia minta cincin sama saya. Ya, saya kasih yang jelek. Enak aja dia ngeritik meminta yang bagus. Tapi Tuhan kasih yang terbaik. Jubah yang terbaik. Eh saudara-saudara, saudara di mata Tuhan itu
tetap dikasih Tuhan, disayang oleh Tuhan. Ini bahasa Tuhan. Ditutup ketelanjangan saudara, kekurangan kita, semua kita ditutupi, dipasangkan kaki, diakui lagi sebagai anak, dipakai cincin pertunangan. Rasul Paulus katakan, aku mempertunangkan kamu dengan mempelai Kristus. Kita ini lagi pacaran sama calon pengantin kita, Yesus. Makanya ini tuh surat cinta dari kekasih kita. Saya kalau sedikit baca lagi surat cinta dari pacar kita. Saudara tahu itu lagu El Shaddai, saya dapatnya bagaimana? Itu bukan karangan saya, Roh Kudus yang karang. Saya mau tidur saudara, udah berangkang ke tempat tidur, udah berangkang naik gini. Saya bilang, ambil potret. Isi saya, apa? Potret, ambil semua kertas. Supaya ada yang nyanyi di kuping saya. Bagus ya, aku takut, Itu sama melodi. Udah. Besoknya hilang, dinyanyikan. Sampai sekarang. Makanya saya yang saya dengar itu El Shaddai, bukan El Shaddai. Sebab El Shaddai itu adalah tetangganya El Shaddai. Jadi saudaraku, hai El Shaddai, saat itu payudara seorang ibu yang menyusui anaknya, memberi makan, sampai anak itu sehat, itu artinya Shaddai. Allah yang maha kuasa tapi pemelihara kita, yang bersifat keibuan. Kalau El Gibor bersifat laki-laki, bersifat perang. Tapi El Shaddai, Allah menyatakan diri sebagai ibu yang menjaga kita, menyusui kita. Ada amin saudara? Amen. Rasul Petrus berkata, hendaklah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang menginginkan susu yang jati, susu dari ibu yang jati. Sebab banyak sekarang ajaran yang macam-macam, ajaran yang macam-macam saudara. Di Jawa Barat ada satu pendeta ngajarnya keliru, ngajar jemaat, tapi bagusnya nurut. Saya kasih tahu baik-baik, dia nurut. Oh ya, saya sudah salah. Jadi dia tidak ajarkan lagi. Dia khotbah begini, saudara, iman itu seperti orang hamil. Enggak salah sampai di situ. Dari dibuahi sampai anak lahir itu kurang lebih 9 bulan. Jadi anak itu akan lahir 9 bulan kemudian, tetapi diberinya sama Tuhan itu, hamilnya itu mulai bulan sekarang. Nah jadi kalau kita minta kepada Tuhan sekarang, pasti Tuhan kasihnya tidak langsung, mungkin ada masa, nanti pada berapa bulan itu baru dinyatakan. Sampai situ kita bisa terima, semua bisa terima. Tapi yang kita tidak bisa terima, kalau berdoa itu mesti seperti orang melahirkan. Tuhan tolong saya, berkati saya bertuhan. Aku takut. Tuhan berkati dia kelima. Sebelum itu salah bro, bisa turun beroh malah. Bukan lahir. Oh iya juga ya. Iya dia memang itu yang berakhir betul. Tapi doa biasa saja. Biasa saja. Iman kan sudah pasti lahir dia. Tapi nanti kapan waktunya kita tidak tahu. Amin. Amin. Apa yang saudara aminkan? Salahnya. Amin. Jangan asal amin dong. Mesti tahu yang diaminkan itu apa. Amin. Waktu dia kembali, anak terhilang itu, bikinkan pesta tuh. Bapak kita limpahnya tuh, bukan cuma dengan kasih sayang, hartanya tuh sangat banyak. Bikin pesta, ambil yang paling tambun. Sembeli, kita bikin pesta, kita bikin musik. Datang Koko dari ladang. Koko juga terhilang, tapi di rumah. Dibilang, dia tanya sama pembantunya, ini suara apa? Dia tidak bilang ada apa. Ini suara apa? Bapak dia dengar suara musik dan nyanyian dan tari-tarian. Ini suara apa? Ada apa ini? Oh, adik Tuhan sudah pulang.
dengan sehat, tidak kurang satu apa. Jadi ayah bikin pesta, marah dia. Nah, bahasanya bapak, dia gak ngerti, gak nangkep. Kerjanya dia tangkap, tapi bahasa bapak dia gak nangkep. Kalau di Cianjur yang begitu udah disalib saudara. Kalau Yesus dipaku ini pakai lem tikus saja. Salibnya udah ada. Matikan handphone saudara. Kalau di kebaktian itu matikan handphone. Sampai mana tuh tadi saya lupa. Anak tadi si kokonya datang. Dia tidak mau masuk. Bapaknya keluar, Koko masuk, Dede udah pulang. Berapa lama saya ini kerja sama papa? Berapa lama? Nah, ini orang yang suka membenarkan diri sendiri, datang kepada Yesus itu dengan kebenaran sendiri. Ini gue cukup baik nih, kenapa gak diberkati-berkati nih? Orang itu santoloyo, kenapa dia diberkati ya? Ini gue cukup baik nih. Berapa lama aku kerja sama bapak? Bapak gak pernah kasih anak kambing untuk pesta saya dengan teman-teman. Tapi baru datang saja si kecil itu yang banyak menghabiskan harta bapak. Ya gak mau masuk. Bapaknya ngomong, Dek, aku, apa yang aku punya, kamu punya. Bisa diulangi? Apa yang aku, jangan aku dong, apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan punya, aku punya. Amin. Dia menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Ada berkat menurut Petrus yang kita belum tahu apa, disiapkan di sorga, tidak rusak, disimpan dengan aman untuk saudara dan saya. Itu jadi kita punya. Nah, bahasa itu si Koko ini gak ngerti. Ceritanya berhenti sampai di situ. Jadi adek, dia terhilang di luar rumah, Koko terhilang di dalam rumah. Kerja aja, kerja buat Tuhan. Kerja, 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 kerja. Pesta gak mau, kerja terus, kerja terus. Kerja, 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 terus kerja, 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 kerja. Maka saya senang nih. Ya, ada gereja begini, percayakan. Ada gereja itu bukan, percayakan. Cuma mesti begitu, supaya berkembang. Percayakan. Berkembang, 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 berkembang. Gereja lokal tuh yang paling benar deh. Yang paling benar gereja lokal. Saya nggak mau punya cuma sampai 20.000 jemaat. Ada haleluya, ha ha ha, lelak lelak, bulu bulu, ya ha ha ha. Saya gak mau. Tapi kalau 20.000 jemaat itu jadi gereja lokal, ribuan lebih lagi besar. Oh, sudah dari 25 tahun yang lalu ada orang kaya dari Jakarta, perlu pindah Jakarta. Saya bangunkan gereja di daerah Kuningan, yang daerah mahal lagi, asal perlu jadi gembalanya. Cianjur terlalu kecil buat perlu, harus di Jakarta. Oh, saya sembahyang sama bos saya. Saya kan Yesus, Tuhan boleh gak saya pindah ke Jakarta? Tuhan bilang, aku bisa pakai kamu di Cianjur, gak usah ke Jakarta, gak usah, di Cianjur juga aku bisa pakai. Ya udah, saya bilang gak bisa pak. Ya buat saya kerja sama dia, bukan sama orang Jakarta. Saya bekerja sama dia, di Cianjur aja. Makanya Tuhan kasih sekolah Alkitab, baru lagi selesai sekolah tinggi teologi, ya jadi saya dibikinkan gereja sama Tuhan di Cianjur 5 tingkat, ya lumayan lah ya. Sekarang kalau saya kemana-mana kesini udah ada 53 pendeta di Jakarta, di Cianjur 40 pendeta, maksudnya pendeta muda, ada pendeta muda tersinggung, ada pendeta muda ada pendeta muda susah, ada pendeta muda takut, macam-macam dah ya. Tapi sekarang mau dilatih supaya jangan muda takut, muda tersinggung, muda susah, muda apa, jangan muda, jangan muka gitu, dan sebagainya. Puji Tuhan. Apa yang saya ingin cerita kepada saudara, bahwa jangan sampai kita jadi jemaat terhilang di dalam jemaat.
Padahal segala yang Tuhan punya, saudara punya. Amin. Kenapa kamu gak ngerti bahasaku? Sebab kamu gak menangkap firmanku. Sebagai ayat terakhir ya. Sebab saudara gak ada amin, gak ada haleluya. Ya udahlah, berarti saudara udah ngantuk ya. Ini udah pada juling matanya udah banyak. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. And great was its fall. Hebatlah kejatuhannya. Orang Kristen itu cuma dua macam, yang bijak, yang bodoh. Lima perawan bijak, lima perawan bodoh. Yang bijak dulu Tuhan bilang, yang mendengar perkataanku lalu praktek serta melakukannya, ia sama, bukan seumpama, ia sama dengan orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Problemnya sama. Hujan turun, banjir melanda, angin bertiup. Hujan menghantam atap, banjir menghantam fondasi, angin menghantam dinding. Tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tapi orang yang cuma dengar doang, senang mendengar firman Allah, melakukannya anti, tapi senang doang. Aduh, gua dengar firman Allah resep, bagus ya, lucu, aduh lucu deh, sabar. Tentang apa? Aduh, dia tentang memberi, katanya. Aduh, luar biasa. Udah memberi belum? Belum. Mama baru dengar aja khotbahnya, bagus ya, bagus ya, bagus. Aku umpamakan dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Sudah bilang, mana adalah orang bangun rumah di atas pasir. Kan bodoh. Disebut juga kan orang bodoh. Orang bodoh mah macam-macam bikin di atas pasir. Model bisa sama, cat bisa sama, insinyur bisa sama, fondasinya beda. Dari luar sama, dari jauh sama. Wah, hebat. Ini hebat. Tapi fondasi beda. Ketahuannya kapan? Waktu musim hujan. Waktu musim hujan, banjir, melanda, tiupan angin, roboh. Ini yang saya baca. A great its fall. Sangat besar kejatuhannya. Kan dia Yesus kan pernah sembuhkan orang buta. Salah satu orang buta ditanya sama Yesus, apa yang kamu lihat? Aku melihat manusia berjalan seperti batang kayu, batang pohon. Jadi dikatakan di sini, besarlah kejatuhannya. Manusia jatuh, besar hancurnya itu karena tidak melakukan firman, tidak menangkap firman, kata Yohanes 8 tadi. Makanya kamu gak ngerti bahasaku.
Saya ngomong kemana kamu pergi kemana? Aku ngomong kemana saya pergi kemana? Ngomong kemana kamu pergi kemana? Berkali-kali itu dijadikan. Yesus bicara itu banyak hal yang rohani, jangan diterjemahkan secara jasmani. Di Jakarta ada satu gereja, saya gak sebut deh. Semua jemaat yang habis dibaptis, bajunya mesti dibuang. Maka rame-rame lah orang dibaptis itu pakai baju yang paling jelek, yang udah gak kepake, sebab udah habis baptis dibuang. Bukan pakaian itu yang harus dibuang. Pakaian yang lama tuh tabiat karakter yang lama. Dulu pemarah, sekarang peramah. Dulu medit, skaker, pelit kayak Sakius, sekarang suka memberi. Tuh yang lama tuh yang kayak Sakius tuh. Sakius tuh cuma nama, the first name-nya, ada nama marganya, ada nama familinya. Itu Astuti. Sakius asli tukang tipu. Ya Astuti. Dirubah, Tuhan gak khotbah loh. Tuhan cuma masuk ke dalam rumahnya. Itu hebatnya Tuhan, gak usah khotbah. Gak usah khotbah memberi, dia diam aja. Tiba-tiba guru setengah dari harta hamba, hamba sumbangan kepada orang miskin. Dia gak khotbah tentang belas kasihan. Dan kalau ada yang hamba tipu, bahasa apa, Yunani dicongti. Kalau ada yang saya tipu, saya ganti 4 kali lipat guru. Langsung Tuhan bilang, pada hari ini keselamatan sudah masuk ke seisi rumah tengah ini, karena dia juga adalah anak Abraham. Bayangkan gembala saudara kalau ada. Saya belum pernah saudara jemaat yang datang. Oh, setengah harta hamba, setengah harta saya, setengah tanah saya beri sama Om. Gak ada. Saya beri sama gereja. Gak ada. Yang ada di Amerika saya dengar itu. Ada orang kaya, kaya luar biasa kaya. Cuman dia punya anak satu. Sakit-sakitan. Sakit jantung, jantungnya bolong dari lahir. Jadi waktu meninggal, gak boleh dikasih tahu dia anak. Dia punya warisan ada 10 juta dolar. Ya, jadi dipanggil pastor. Pasturnya orang sabar. Pastor minta tolong. Tolong apa? Tuh si anak. Itu anak dapat warisan 10 juta dolar. Tolong kasih tahu pelan-pelan supaya dia enggak kaget bahwa dia punya kekayaan itu besar dan ayahnya baru meninggal. Baik, pastor itu datang. Baik-baik ngobrol, bagaimana apa kabar, baik-baik. Lalu udah lama dia ngomong ini. Nih, umpama, kata pastor di umpama. Mari senyum dia. Kamu hari ini punya uang. Ada yang kasih uang sama kamu. 10 juta dolar. Apa yang kamu mau lakukan? Si anak karena dengar umpama. Jadi dia bilang, oh begitu, kalau 10 juta dolar nih hari ini, 5 juta dolar saya kasih sama pastor. Mati pastor itu langsung sudah terserang jantung. Maka kalau Tuhan rubah penjahat pembunuh seperti Paulus jadi rasul. Saya punya teman rasul ada 5 gitu ya. Di Amerika ada rasul. Ada 2 rasul di Amerika. Satu orang Amerika, satu orang Indonesia. Terus ada orang bilang sama saya, karena dua-duanya teman saya. Bagaimana? Pak Honda tuh punya pandangan. Dia diangkat rasul. Ada masalah saja. Saya jadi punya teman rasul. Susah amat. Bukan susah. Tuh di dekat Cianjur ada 3 gereja, kerasulan baru, kerasulan lama, kerasulan pusaka. Pendetanya disebut rasul, walaupun merokok gudang garam. Tapi rasul itu rasul yang merokok. Ada rasul banyak, rasul palsu juga ada kan. Jadi gak ada masalah buat saya. Tapi kalau saudara mau mengerti bahasanya Tuhan, tangkap firman Tuhan. Tangkap intinya firman Allah. Tangkap topang hamba Tuhan.
topang gembala saudara, topang pekerjaan Tuhan. Semua apabila ia jatuh, nggak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau di kota saya ganti kata-katanya. Apabila devaluasi, tak sampai frustrasi, sebab Tuhan menopang dompetnya. Dagangnya, sebab Tuhan menopang dompetnya. Apabila devaluasi, tak sampai frustrasi, sebab Tuhan menopang dompetnya. Jadi mengertilah firman Allah, karena di dalamnya ada kelimpahan dari Tuhan. Ya, segala sesuatu ada awal, ada akhir. Nama Yesus yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi khotbah juga ada awalnya dan ada akhirnya. Saya kalau sudah ditepokin tangan itu tanda buat saya bahwa saya harus berakhir, harus berhenti. Ya, maka mari kita berdiri bersama-sama dan kita menyanyi. Mana pemain musik? Ayo ini kita ramai-ramai. Ayo pemain musik. Mana pemain musik? Kok hilang sekarang pemain musik? Sih. Gak bunyi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Amen. Sebab Tuhan menopang tangannya. Lagi sekali, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan segala. Amen. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Tangannya, tangan Tuhan, tangannya, sebab Tuhan, haleluya, amin. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, haleluya, sebab Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan menetap. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila aku jatuh, bila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan, tanganku. Amin, tangannya, tangannya, oh tangannya, tangan Tuhan, tangannya, tangan Tuhan, sebab, haleluya, amin. Apabila ia jatuh, oh tidak sampai tergeletak, amin, sebab Tuhan. Katakan sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab.
sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara, dipersilakan duduk sebentar.